بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh teman-teman hadirin pemirsa dimanapun anda berada khususnya jamaah channel Majlis Ar-Rawdoh dan channel Habib Novel Al-Idrus serta teman-teman yang merilai majelis ini dimanapun berada terkhusus untuk jamaah Syiar TV di TV satelit mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar bersama dan dikasih barokah ya dikasih paro barokah karena kalau belajar nggak ada berkahnya nggak manfaat ya belajar kalau nggak barokah nggak manfaat dan biar berkah Mari kita sekali lagi baca Al-Fatihah dengan niat. Semoga Fatihah kita ini diterima oleh Allah Taala dan disampaikan pula pahalanya kepada Baginda Muhammad SAW kepada orang-orang tua beliau, leluhur beliau, Nabiul Amriul Mursalin, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, anak keturunan beliau, kepada para Tabiin, Tabiin Tabiin, kepada awliiul Salihin. Dan terkhusus kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia dan beliau-beliau yang dahulu ikut hadir di majlis ini, yang telah pindah ke alam sana, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan meletakkan rohnya bersama para nabi, para sudikin, para suwaria, dan para solehin dan semoga berkat beliau-beliau semua, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, menerima semua amal soleh kita, melapangkan hati kita dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan beri kita ilmu yang bermanfaat ilmu yang barakah hadiniah wa ala mana wa habibi habibi wa ila hadratin nabi sallallahu al-fatihah <tuh> <tuh> alhamdulillah malam hari ini kita akan mengutip beberapa kalimat yang ada di kitab Irsyadul Mukminin ila sirati sayyidil mursalin wa man min minas sahabah wat tabi'in bi qalam uh, Kiai Muhammad Isam Isam uh, Kiai Muhammad Isam Hadik merupakan salah satu keturunan Mbah Hazim Asy'ari rahimahullah yang ada dalam kumpulan kitab karya Hadratus Syekh ini. Ada kitab namanya Irsyadil Mukminin. Nah, di kitab ini sebetulnya sudah diringkaskan sejarah dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang kalau umat Islam belajar sudah cukup sebetulnya, sudah cukup. Dan terkhusus buat warga NU, ini warga NU kalau mau belajar ini cukup nanti, cukup bisa memahami baginda Muhammad SAW. Nah saya ambilkan beberapa contoh yang akan menjadi bahasan malam hari ini biar barokah. Ya biar baro, barokah. Dikatakan di sini ada seorang ahli sastra ya, ahli bahasa namanya Mustafa Lutfi Almanfuluti Itu dari e, Timur Tengah sana. Beliau mengatakan la hajata bina ila hayati -yunan. Ya kita ini tidak butuh pada sejarah kehidupan filosof-filosof Yunani itu. Ya tidak butuh kita. dan para ahli hikmah Romawi tidak butuh. Wah ulama ulama Perancis, maksudnya pakar-pakar keilmuan peran Perancis kita juga tidak butuh kenapa faladina fi tarikhina hayatun syarifah mamlu'atun bil jiddi wal amal was sabri wathabat wal hubbi war rahmah wal hikmah was siyasah wal syarafil haqiqi wal insaniyatil kamilah wa hiya hayatun nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakafa biha uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal wal yaumal akhir satu ini akan kita bahas mudah-mudahan waktunya cukup Ya, Insya Allah, barok, barokah. Ini kalimat indah sekali. Kita itu tidak butuh kepada sejarah hidupnya orang lain. Maksudnya, orang lain kita sebetulnya enggak butuh kepada sejarah hidupnya orang pinter manapun. Ya, kita enggak, enggak butuh. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari, bukan berarti kita tidak boleh mempelajari kehidupan orang lain. Cuman terjadi fenomena yang aneh. Sejarah kehidupan filsafat tokoh-tokoh filsafat dipelajari apa itu Sokrates apa? apa lagi itu Hah? Plato apa lagi Na, Napoleon terserah siapa namanya Alhamdulillah saya nggak pakai apal ya. Ya, Alhamdulillah nggak pakai apal katanya ada suatu tuh yang jahlun layadur kalau bodoh yang enggak bahaya, kalau bodoh yang enggak bahaya, kalau ngerti yang enggak patek manfaat. Eh, kalau ngerti yang enggak patek man, manfaat. Sebetulnya kita enggak perlu belajar semua itu enggak perlu. Kenapa? Karena di hadapan kita ada sejarah kehidupan satu manusia yang sejarah kehidupannya telah mencakup segala jenis ilmu yang dibutuhkan. Mau ilmu tentang kesungguhan ada di situ, ilmu tentang cinta ada di situ, ilmu tentang kasih sayang ada di situ, ilmu tentang sabar ada di situ, ilmu tentang apapun ada dalam sejarah kehidupan manusia yang satu ini. Siapa itu? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aneh kalau di diri Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, justru kita nggak belajar tentang Rasulullah SAW tapi kita belajar yang lain. Aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Contoh, cara sukses ala Bill Gates. Lu aneh tuh ya. Kamu kok belajar cara sukses ala Bill Gates? Bukan enggak boleh, tapi buat kamu muslim yang enggak pantas tuh ya. Muslim tuh belajar cara sukses nomor satu, cara sukses ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Kenapa? Karena yang benar-benar sukses al-haqiqi Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bukan yang, yang lain Saya ngomong begini mungkin yang nonton di dunia Maksudnya rotok heboh Nah karena kebanyakan orang sekarang kan belajar sukses ala Bill Gates, ala siapa lagi itu? Yang punya Facebook? Siapa? apa? nyebutkan kanjeng Nabi kan gampang Muhammad SAW selesai gitu kan ya Nyebut namanya Rasulullah dapat pahala betul Nyebut namanya Rasulullah berarti ikut-ikut memuliakan Nabi Muhammad SAW Lagi kita ini sibuk nyebut namanya orang lain yang Bill Gates yang saya takut salah nyebut gitu loh Zaman sekarang salah nyebut kan bisa jadi perkara betul ya Nanti dianggap merendahkan melecehkan semacam macam lah gitu ini namanya tokoh-tokoh yang terkenal di dunia saat ini. Terkenal dengan apa? Sugihnya. Masya Allah. Kalau bab sugih, namrud itu sugih pol. Betul. Nasibnya apa? Fir'aun sugih enggak? Sugih. Pinter enggak? Pinter. Sangking pinternya Fir'aun bisa ngakali saat negara. Aku Tuhan. Keren tuh. Iya, bohongi satu negara aku Tuhan. Satu negara percaya loh. Itu yang berani nentang cuma satu, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ikut Nabi Musa itu orang-orang lemah, orang-orang su, susah. Kalau bab masalah sugih, masalah duit, Masya Allah, sebelum kita ini, tidak ada apa-apanya tuh, Bill Gates itu kekayaannya berapa toh? Siapa Max, siapa tadi itu? Kekayaannya, siapa? Max Zul, Zukan. Bekangel tuh ya. Saya takut salah. Kekayaannya banyak, iya. Tapi nggak ada apa-apanya sama kekayaan enam, Namrud. Namrud aja kuncinya itu dari emas yang ngangkat itu orang, masya Allah puluhan orang badannya gede-gede. Itu baru ngangkat kunci untuk gudang emasnya itu. Nah seperti apa tuh kekayaannya Namrud? Ya korun korun ya kekayaan kok korun maaf kekayaannya korun seperti apa itu kekayaannya kok korun Nah korun itu sampai sekarang Sampai sekarang si korun Hartanya siapapun yang ketemu di bawah bumi Dibilang harta siapa Hartanya Bill Kitt atau korun Korun Gak ada kamu gali bumi ketemu harta Kemudian ini harta Bill Gates Ini harta Mark Zuckerberg Gak ada Hartanya siapa Harta korun Harta karun Indonesianya Arabnya harta korun ya. Sangking sugenya. Jadi kalau kita bicara sukses tuh banyak duit keliru, salahnya luar, luar biasa. Sukses bukan duit, makanya rubah kepalamu dirubah dulu. Benerkan kepala saya, benerkan kepala anda, benerkan kepala kita. Sukses bukan duit, dah selesai. Makanya yang enggak punya duit sukses. Tenang ya, Anda orang-orang sukses. Ya karena sukses enggak butuh du duit. Duit banyak enggak punya cinta, sakno. Kesian atau gak kesian tuh? Duitnya banyak, golek buce gak iso. Sukses atau gagal? Mending melarat bojo papat. Betul tuh ya? Oh, itu namanya suk? sukses. Ibu-ibu kok senyum-senyum kenapa? Mana yang lebih sukses bu? Orang kaya nggak punya istri, atau orang miskin istri empat? Orang kaya istri empat, Masya Allah. Ibu-ibu pengen jadi istrinya orang kaya. Bu, ya orang punya duit banyak, tapi nggak punya pasangan hidup, sukses gak itu? Ya menurut orang yang punya istri, kamu belum su sukses. Betul, betul. Masya Allah, ganteng gak laku. Oh, kasihan. Itu kiatannya yang ngomong kurang ganteng, tapi laku. Itu maksudnya, dibanding yang ganteng tadi, loh ya, ganteng-ganteng gak laku, aku wajah biasa-biasa, tapi lah laku, isuk, eh, sukses, sukses gak ada urusannya sama duit, gak ada urusannya sama duit, punya duit tapi gak bisa ngapa-ngapain buat apa. Rugi itu ya, ruginya luar biasa. Makanya kamu harus merubah, saya harus merubah, kita harus merubah. Maaf kalau saya pakai kata, makanya kamu biar kelihatan dekat gitu ya. Makanya kamu biar kelihatan dekat. Bukan maksudnya saya menggurui, bukan. Ya Kita harus meru merubah kata sukses. Jangan mengambil orang lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur. Jadi kalau kamu mau mengukur sukses, tolak ukurnya Nabi Muhammad SAW, suki pinter bojo status tapi enggak punya syahadat, nggak sukses. Paham? Pinter, ya, pinter tapi nggak kenal Allah, sukses atau nggak sukses? Gagal paham. pinter saja kok kenal Allah nggak bisa. Ya mending kita toh bodoh kenal Allah. Tuhanmu siapa? Allah, padahal bodoh. Enggak lulus SD. Sukses itu. Lulus SD, lulus S3. Tuhanmu siapa? Dada ada Tuhan itu. Gagal itu. Gagal total ya. Itu gagal total. Maka tolok ukur kita harus di, dibenarkan dulu. Tolok ukur dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Itu namanya uswatun hasanah. Tolok ukur yang bisa dicontoh. Makanya semakin sesuai cara Nabi, semakin sukses. Semakin tidak sesuai, semakin tidak su sukses. Nah kalau kamu udah begitu, nanti kamu bisa bahagia. Saya bisa bahagia, kita bisa bahagia. Nah sekarang tidak bahagia kita ini tolok ukur kebahagiaannya salah. Boleh, boleh saya ngasih gambaran yang lebih jelas, boleh. Boleh. Tapi tidak enak loh ini. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Anak yang lebih sukses, Orang naik mobil harga empat miliar atau orang jalan kaki di pinggir sawah. Bingung jawabnya. Mesti kita menganggap yang naik mobil harga empat miliar ini sukses. Yang jalan kaki sano, motor gak punya, sepeda gak punya, apalagi mau. Mobil kasihan di dia, jadi kita mengukur dengan ukuran apa ini? Kendaraannya mahal atau murah, atau enggak punya kendaraan? Betul seperti itu. Nah, ketika kita terbiasa mengukur seperti itu, makanya ketika kita enggak punya motor, bahagia atau susah? Susah, susah karena kalau ukur kita salah, kita mengukur bahagia itu dengan parameter yang keliru, gitu loh. Parameternya keliru, tolok ukurnya keliru. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW, masya Allah. Jalan kaki, ya jalan kan? kaki. Nabi menceritakan dalam Al Quran, Nabi Musa alaihissalam cari Nabi Khidir, cari guru, gak naik kuda. Nabi Musa, Nabi Musa cari guru, gak naik mobil harga 4 miliar. Sekarang jenengan cari guru datang ke Majelis ar Allah, masya Allah, naik motor, naik mobil, betul. Ada yang naik pesawat, serius, terbang dari Jakarta, ya. Terus dari bandara naik mo mobil, itu naik pesa, pesawat. Ada lagi yang naik kereta api, datang dari Bandung, ya, naik kereta, kereta api dari Surabaya, naik kereta api dari Yogyakarta, naik pramek murah meriah cepet. Betul kan ya? naik kereta, kereta api, naik kendaraan. Nabi Musa alaihissalam jalan kaki, jalan, jalan kaki. Berarti ketika kita jalan kaki, kita bisa merasa bahagia. Kenapa? Aku mirip Nabi Musa. Keren toh? Keren toh? Gak keren? Keren. Tapi ya jombok niati, kurang kerjaan. Habib, insya Allah Jumat 22 November Maulid Akbar Majlis ar -Allah. Sudah tahu semua kan? Jumat depan, Jumat depan, sudah tahu? Ya ini iklan sekalian ya. Jumat depan insya Allah maulid akbar majelis ar jam 8 seperti biasanya. Badal Isya, saya warga Jepara, niat hadir Habib, saya akan mencetak rekor jalan kaki dari Jepara sampai Solo. Niru Nabi Musa, kurang kerjaan. Itu namanya kurang kerjaan, namanya menyeksa di diri. Nabi Musa saat itu memang gak ada kendaraan selain kak kaki, menyusuri tepi su, sungai, pantai tepi pantai, nyusuri tepi pantai jalan kaki, tapi senang makanya ketika kita lihat orang jalan kaki jangan kita katakan dia tidak sukses jangan ngomong dia tidak sukses ada orang di pinggir jalan nongkrong, nganggur sukses atau gagal mulai rawanin jawab ditanya Mas, gak kerja? Enggak. Usia berapa? 50. Kok nggak kerja kenapa? Buang-buang waktu. M Maksudnya? Lah ngapain saya kerja dari pagi sampai sore cuma dibayar 40 40000 Mendingan saya nongkrong di sini. Hidup bahagia lah nanti anak istri makan apa kamu jangan remehkan saya anak saya ini rektor di universitas sana masya allah memang saya pengangguran tapi saya mencetak anak-anak yang luar biasa ini berarti dia sukses atau gagal Loh, betapa cepat kamu berubah betapa cepat kamu berubah sebentar bilang gagal sebentar bilang suk, sukses berarti kan gak punya tolok ukur yang je, jelas Gak punya tolok ukur yang jelas, jangan mau kamu dikasih tolok ukur sukses bahagia dengan tolok ukurnya kufar, dengan tolok ukurnya orang-orang yang gak iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Silahkan orang lain pakai tolok ukurnya, silahkan kita Muslim, kita punya tolok ukur sendiri. Siapa dan apa tolok ukur kita? Tolok ukur kita adalah Baginda Muhammad SAW. Jadi kalau ukurnya Rasulullah SAW, enak contoh sebagai suami saya ini sukses atau gagal ya. Kalau ukurnya Nabi Muhammad SAW, Nabi itu suami yang paling sukses di jagat raya. Istri sebelas lo total, istri sebelas yang hidup bersama sampai Nabi meninggal sembilan, ya, yang dua kan meninggal duluan. Sebelas sembilan yang hidup bersama, sembilan istri kamarnya jejer-jejer, akur. Lah kamu satu aja ruwet tiap hari. Lalu belum jadi istri udah perang, pacaran nambah dosa plus perang ya, ngambek-ngambekan, lempar-lemparan, masya Allah sudah berdosa ruwet pula ya setelah menikah, masya allah ya hari pertama bagus hari kedua bagus hari ke sepuluh mulai tanpa tanda-tanda ketidakbagusan hari ke 15 piring pecah satu aja ruwet satu aja ru ruwet ruwet pakai pol pula ruwet pakai pol istri yang anggap pojok ruwet suami yang anggap pojok ruwet nabi muhammad saw sembilan loh cecer, cecer. Tiap pagi Nabi Muhammad SAW itu habis sholat subuh, habis dikir, habis wirid, duduk bersama sahabat. Nabi SAW nanya sama sahabat, ada ndak yang meninggal? Saya mau ngelayat kalau ada, mau nyolatkan makam kan? ada ya Rasulullah. Ada ndak yang sakit? Kalau ada saya mau jenguk. Saya mau, mau jenguk. Tidak ada ya Rasulullah. udah. Ada ndak yang mimpi? Yang mimpi ada ndak semalam mimpi? Kalau ada mau saya mau saya jelaskan arti mimpinya. Itu saking Nabi SAW pengen aktif, gak pengen diem gitu. Mau selalu aktif bergerak, bergerak. Karena diem itu nganggur. Diem itu ngang, nganggur. Makanya orang dulu tuh gak ada yang diem. Gerak terus ya. Gerak terus. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Selesai dari situ, pagi itu Nabi SAW kemudian masuk ke kamar istrinya satu demi satu. Satu di diajak ngobrol, salaman, duduk, ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain, salaman, duduk, ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain. Kesembilan semua disamperin, nanti Rasulullah SAW istirahatnya di rumah istrinya yang jatahnya hari itu tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Sembilan akur, sukses atau enggak sukses ini? Nah kalau kamu bilang itu dikasih duit semuanya, semua dikasih duit, ya biasa uang istri Nabi itu sembilan kamarnya Nabi SAW istri-istrinya, Rasul ada tamu coba tanyakan kepada istriku, ada makanan enggak? sahabat setelah keliling ke sembilan kamar istri Nabi Muhammad SAW balik mengatakan, tidak ada ya Rasulullah ada minuman enggak? tidak ada, kecuali air Masya Allah dijak melarat siap ya bojomu sepuran ibu enggak kata Istrimu gimana kira-kira? Suamimu. Suamimu kadang diajak hidup susah tambah kemudian ngomong. Dulu aku tuh hidup bahagia. Kerjaanku bagus. Kenapa ya dik setelah menikah sama kamu kok aku bangkrut? Kelihatannya kamu tuh membawa nasib buruk bagiku. Kan kurang ajar tuh ya. Ini suami cap apa ini? Sembilan istri Nabi Muhammad SAW diajak hidup susah, nggak ada yang bahas duit. Lah rumah tangga zaman sekarang tuh kok yang dibahas duit, bahkan ada perjanjian pranikah kebanyakan urusan duit. Betul betul? Betul betul? Nah karena tolok ukurnya lain. Tolok ukurnya lain. Sukses jadi suami, contoh Nabi Muhammad SAW sukses jadi istri contoh istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ibu-ibu nggak berani nyontoh istri Rasulullah nggak berani. Orawani orawani, tak jamin orawani. Hahaha. Ha, ha. Katanya di samping saya bu satu kosong. Emang pertandingan. Bu, berani mencontoh istri Nabi? Jawabannya nyontoh yang mana dulu Beb gitu ya Ya contoh semuanya Mencontoh itu ya semua Semuanya Semakin mirip semakin ba bagus Istri yang sukses istri Nabi Muhammad SAW Suami yang sukses adalah Nabi Muhammad SAW Ayah yang sukses adalah Rasulullah SAW Coba lihat nih dari sisi ayah Sisi ayah nih Tolong ukur Ayah Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat yang disebutkan dalam kitab An-Nawadir Dalam kitab An-Nawadir Nabi Muhammad SAW main ke rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha Nabi kalau main ke rumah putrinya Itu selalu cium kening putrinya Putrinya cium kening Nabi Muhammad SAW Orang tua mana sekarang nih yang ketemu cium-ciuman kening sudah menikah udah punya anak loh ini ya udah menikah udah punya anak ketemu masih kecup kening yang satu juga mengecup kening mesra ini anak sama orang orang tua kemudian Nabi nanya kepada Fatimah al-Zahra, anha mana Hasan dan Hussein mana buah hatiku dijawab lagi di belakang ya tidur sudah dua hari belum makan kata Fatimah tuh dua hari belum makan maka Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan bersedih bapakmu sudah tiga hari juga belum makan nih tunjukkan batu diganjelkan di ulu hati diikat nah, itu ilmu kalau jenengan lapar nanti ulu hati tekan ojo oh, bantar banter banter tapi ya tekan dikit nah itu ngilangkan apa namanya lapar itu ya itulah apa ngapusi bujui weteng namanya ilmu bujui weteng apa namanya bujui weteng itu bahasa Jawa Timur kan bujui itu ya bohongin perut ya bohongin pak perut nah, dikira dapat makanan ternyata tekanan ya dikira makanan ternyata tekanan tekan gitu lah kalau tekan sebentar kan diculkan nanti lapar lagi makanya biar tekanannya lama nggak hilang-hilang di diikat itu teknik menghilangkan lapar ala Nabi Muhammad SAW ngirit saudara-saudara bisa dipraktekkan bagi yang pengen tidak makan tiga hari ya bab satu ini jangan praktek ya maneman nah Nabi SAW tapi tidak tinggal diam lihat cucunya belum makan dua hari lihat anaknya dua hari belum makan Nabi SAW tidak ngomong begini mana mantu saya mana Ali bin Abi Thalib mana ini suami kok genah masa istrinya nggak dicarikan makan, anaknya nggak dicarikan makan, nggak ada seperti itu. Ini orang tua model apa yang ngomong seperti itu? Nggak ada. Anak itu sampai mati dan setelah mati ya tetap ha? anak. Jangan kamu katakan anak perempuanku kalau sudah menikah bukan tanggung jawabku. Bapak cap opo kamu. Ada yang tersinggung di atas sana. Karena mungkin pernah ngomong seperti itu pada anaknya. Naudzubillah mendalik. Namanya anak itu sampai kapan buat tetap ah, anak. Maka Nabi Muhammad SAW paham pasti Ali bin Abi Thalib ya juga udah usaha, pasti udah usaha, usaha. Tapi kenyataannya gak ada yang dimakan. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Fatimah Tuhan Ngapain? Cari solusi. Loh Nabi itu kalau tinggal ngerangkeh itu ya dari surga ya dapat. Cuman kalau gitu kamu bisa nyontoh. Gak iso, terus gak yang ngerangkeh-ngerangkeh tambah ketok hurufat kamu Eh, uh, Ustad kenapa begini begini ngambil makanan dari surga niru nabi ngawur kamu beda makom makanya nabi nggak mencontohkan yang seperti itu seperti itu nabi saw segera pergi keluar jalan keluar dari Madinah dari tapal batas kota Madinah ya masih wilayah Madinah tapi tidak dalam kok kota lihat ada satu orang di kebunnya lagi nimba air Nah orang dulu tuh kalau nimba bukan pakai ember Tapi kulit sapi besarnya sesapi Dan itu pakai seni sambil nyanyi biasanya Terus nanti pas mak jebir biur Ya itu musiknya itu mak biur itu musiknya Nabi SAW kemudian nanya Bisa saya kerja nimba air Oh Nabi itu Masya Allah Dikatakan di sini Rasulullah SAW itu paling benci sama orang yang gak mau kerja bukan nggak punya pekerjaan ya, nggak mau ker kerja, nggak mau usaha gitu. Makanya dari kecil Nabi Muhammad SAW sudah udah menggembala kambing bil ujroh, menggembala kambing dengan dibayar. Baca kitab ini, jelaskan bil bil ujroh, bayar jadi karyawan, karyawan tapi teken kontra ya, teken kon kontra. Nih saya menggembala sekian jam, upahnya berapa? Ya keren gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW sudah tua, sudah tua, tua tahu keluarganya itu butuh Nabi s.a.w. kembali bekerja ngomong sama yang punya perkebunan tadi yang timba air, gimana kalau saya timbakan air? ya kalau harganya cocok, oke okay, gitu ya udah sekali timba tiga butir kurma kalau saya nggak salah saya karena belum buka, buka kitabnya lagi nanti baca di kitab an-nawadir ya. tiga butir kurma kor, deal. Maka Nabi SAW menimba, timba yang pertama langsung terima gaji kontan, dimakan dulu, makan dulu. Ini syariat. Makan dulu maksudnya apa? Lah kamu nggak makan tiga hari, ini mau nimba banyak, carikan buat anak, buat cucu. Ya kamu kalau nggak kuat nanti hasilnya nggak banyak. Kamu harus ku kuat. Dan ini berlaku juga dalam penerbangan. Di penerbangan itu kalau terjadi hampa udah udara itu suruh ngambil pertolongan nafas yang mana yang dewasa nolong dirinya sendiri dulu baru nolong anak ke kecil jangan kuali kamu kuat dulu baru nolong orang lain lo kamu lemah kok nolong orang lain tambah mati bareng tireng kata orang Jawa ya akhirnya mati bareng tuh bareng-bareng mati mati semua gak ada manfaatnya makan tiga butir seger Nabi SAW <tuh>, ini syariat Rasul itu kan contoh ya maka ya ngajari nimba lagi sampai sekian kali tiba lah talinya putus talinya bu putus marah itu juragannya itu majikannya marah ngangkat tangan Nabi Muhammad SAW ditempeleng selesai udah kontrak Plah. Nabi Muhammad SAW lagi yo nyantai enggak kemudian terus ngejak geletah ngajak main kasar awakmu, ah, begitu Nabi SAW kemudian upahnya tadi kan kontan ya sekali dikumpulkan terus Nabi bertanggung jawab tangannya dijulurkan ke mana ke arah sumur lah kok airnya naik lah saya ngampul ya bingung kok bisa ya airnya naik Terus Rasul ngambilkan timbanya tadi yang dari kulit ya onta atau sapi tadi dikembalikan ini terus pergi terima kasih Pergi Rasulullah SAW pulang ke rumah Fatimah Nih Fatimah makan, nih Hasan Husin makan Oh senang kumpul sama cucunya sama anaknya Masya Allah Bayangkan no, awak mau dulu. Lah kamu ini pulang kerja bawa duit Gak pernah duduk kumpul ngomong sama anak. Nah ini hasil kerja bapak Ayo makan barang nih ya. Ayo, ayo kita apa -apa. Go food, grab food Barang-barang gitu ya ayo Pesan apa, pesan apa, pesan apa Barang-barang, bapak baru dapat duit Ayo, kan nekmat Iki racetoknya tinggal lungo jadi istri itu seperti orang bayarannya PN. Gitu, Bu. Bu. Kok mau senyap kenapa ini? Betul begitu. Bu. Betul begitu. Nah, satu cukup mewakili karena suaranya cukup keras mengalahkan yang lain. Pemirsa dimanapun berada, ya jamaah channel YouTube dan juga CRTV dimanapun berada. Alhamdulillah. Nabi SAW pulang, anaknya dikasih makan, cucunya dimaksi makan, ya seneng Lihat cucunya makan itu. Korma, korma, beberapa butir korma, seger, barokah, ya barok, barokah. Lah kita nasi tiga piring, nggak warak kok. Ya. Satu jam kemudian sudah lapar, setengah jam kemudian sudah lapar. Kamu barusan makan tiga piring, iya, tapi sekarang lapar lagi, masya Allah. Gak barokah, cepat lapar, tidak barokah barokah. Subhanallah. Nah yang nempeleng tadi terus sadar. Dia belum Islam, bukan orang Islam. Gak ngerti kalau ini Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan ini Nabi yang dibilang itu ya. Wah, kalau ini Nabi yang dibilang itu berarti saya manusia paling celaka ini. Ini tangan saya, ini tangan yang kurang ajar ini. Lu ini orang kafir, paham kurang ajar. Loh. Ya? Orang kafir takut kualat, waneh tuh ya. Lah yang muslim kok nggak takut kualat sama Nabi ya? Yang muslim kok nggak takut kualat sama Rasulullah SAW? Mencaci maki anak cucu Rasulullah, mencaci maki sahabat Rasulullah, mencaci umatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nabinya tersinggung nggak itu? Kok nggak takut ya Enggak? gak Nggak takut. Yang kafir nih takut. Langsung ambil pedang, tangan kanannya dipotong, tangan kanan kamu nggak layak hidup sama aku. Kalau kamu hidup sama aku nanti aku kualat nih sama lamanya. Bel, Aduh, oh coba tiru beda makom ini adegan berbahaya jangan ditiru ya jangan di ditiru tak ya, boleh niru yang begitu begitu eh ya namanya dipedot diamputasi sendiri ya otomatis darah mengucur dengan deras ya maka dia lemes hampir mati kehabisan darah tapi dia puas wes legu aku lewatlah musafir kebetulan itu sahabat Nabi Muhammad SAW Lihat kok seperti itu. Akhirnya ditanya ada apa? Ini tadi begini-begini. Oh, iya itu kelihatannya Nabi Muhammad SAW. Udah, kamu tak ajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya Rasulullah SAW. Ditarik tahu Rasul lagi di rumahnya Fatimah atau Zahra. Maka ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Ini tadi yang apa namanya ngupah kamu nimba. Terus nempeleng kamu karena nggak tahu kamu Nabi SAW. Ya, tolong ya Rasulullah. Bantu dia dia sudah mutuskan tangannya dengan pedang bantu tolong di, disembuhkan tangannya maka Nabi SAW nanya mana tangannya yang putus tadi bawa sini sama Rasul ditempelkan ditutupi kain kayak sulap gitu ya ditutupi kain setelah ditutupi kain sama Rasul cuma diusap atasnya dibuka utuh lebih bagus dari yang kiri kamu jangan coba-coba kanjeng -coba. Nabi tolong sambung ya yup, pedot terus mati awakmu ya, Oh, mujizat itu munculnya sewaktu waktu nggak bisa direka yasa. Langsung syahadat orang tadi syah syahadat syahadat masuk Islam ya masuk Islam. Cerita ini hanya ada di kitab An Nawadir. Kamu jangan nanya Habib apa ya bener ceritanya sohi apa enggak enggak sohi lawang Star Trek aja kamu enggak sohi jelas enggak sohi rekayasa wakmu seneng kau ibu tonton wak. Betul, 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 sinetron kena itu cerita bohong direkayasa tiap hari kamu lihat li. kok ya. Betul, 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 kamu ambil pelajaran dari sinetron, bahkan sinetron yang gak jelas, kamu ambil pelajaran Star Trek Star Wars, kamu ambil pelajaran ini ilmunya ulama dan ini tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak ada yang mustahil buat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala wong nabi isa aja menghidupkan yang mati bi biiznillah itu kelasnya nabi isa rasulullah di atas nabi isa alaihissalam tanpa kita merendahkan nabi isa mestinya kita ya seneng di kitab an nawadir namanya juga an nawadir an nawadir itu zamannya nadir nadir itu apa hal-hal yang hampir-hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain longko ya lang langka saya waktu menceramahkan ini di Masjid Arya dulu waktu saya masih masih anak-anak. Sekarang kan saya masih muda. Eta ya, ya, dulu berarti masih anak, masih anak-anak. Daripada menua-nuakan diri sendiri, lebih baik kan memuda-mudakan diri sendiri. salah satu guru saya di pondok malam Jumat legi itu. Kalau malam Jumat legi Ustadz Gosim Baharun, ya Ustadz Gosim Baharun itu hadir ke Masjid Riyadh. Terus selesai saya ceramah, Kemudian saya sudah pulang ke rumah, nanya sama Habib Anis. Itu tadi novel, ceramah itu sumbernya dari mana itu? Saya kok nggak pernah dengar. Saya kok nggak pernah dengar. Katanya Habib Anis, novel itu kalau ceramah pasti ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya, nggak mungkin di, apa nggak mungkin diceramahkan. Tanya aja sama novel. Akhirnya Habib Gosim Baharun, almarhum, rahimahullah, adiknya Ustadz Hasan Baharun Abuya yang juga hallnya ya guru saya di Dalwa lagi di Holi ini berangkat ke rumah saya yang masih di rumah depan Quran Semanggi ini lihat namanya ulama kalau cari ilmu guru saya loh ini guru saya ini ini salah satu guru saya marani saya muridnya di bukan muridnya di telepon novel kamu sini saya butuh kamu enggak anak no. kayak awakmu Yai saya butuh tolong mampir ke rumah saya Kurang ajar deh. Masya Allah Ini guru saya datangi saya Ya kaget aku oh, no, apa? ini. Sidang ini ya, Sidang keilmuan ya. Bukan seperti orang mengajukan tesis di, di, sidang ini lebih ngeri ini Guru saya sidang saya Nah, balana. Habib Gosem ini kan sama Habib Hasan Bahrun dari Madura asalnya kan ya dengan gaya apa namanya Habib Meduranya ya. Ana ajabnya ceramah antum kemarin. Antum ngomongnya, antum lu. Murid di celah antum, Masya Allah mestinya le, aku ngomongnya ceramahmu deh. Mesti gitu ya. Ini tidak gan. Bukan le tapi kan gitu loh ya. Antum kalimat penghor penghormatan lihat nih adabnya orang-orang soleh semakin begitu semakin tampak solehnya semakin tampak hebatnya semakin tampak ilmunya semakin tampak luar biasanya demi ilmu orang itu yang mau nyari tadi malam ceramah itu dari mana itu Kisahnya tadi dari mana saya jawab dari kitab yang antum bacakan ke anak dulu waktu di pondok antum kan biasa ceramahnya ngajarnya kitab itu kitab apa an nawadir ada di situ iya lo kok nggak baca anak ya kelewatan rupanya ya terle terlewatkan tak ambilkan kitabnya ini Ustaz masya allah anjing kok bisa anak, ya? lupa G gak, lihat yang satu ini ya anjing. padahal tuh tiap hari dia diajarkan itu Nah, itu rupanya cuman memang dibuat lupa sama Allah Ta'ala biar apa biar main ke rumah saya sehingga rumah saya dapat barokah ya dapat baro barokah didatangi orang so soleh. Paham maksud saya enggak? Saya ngomong begini itu jawab ini loh yang nonton di TV ini loh. Yang nonton di Youtube sama sebagian yang hadir. Dalil itu kondi. Kita eh, karangan ya, Bip Novel Dewi. Saya nyantri puluhan tahun enggak pernah dengar. Saya cari di Google sekian puluh tahun yang enggak ketemu. baru ketemu sekarang dari, ma? dari mana? Dari mana? Ehwanirahima Rahimakumullah. lihat nih, Nabi Muhammad SAW, sebagai ayah bertanggung jawab, gak pernah membiarkan keluarganya hidup su susah, bukan hidup miskin. lo ya, miskin itu biasa, kaya itu biasa. Miskin itu bukan ukuran tidak sukses, kaya bukan ukuran su sukses. Tapi kalau susah, itu gak sukses. Kamu miskin, tapi harus bahagia. Kamu kaya, harus bah bahagia dalam segala keadaan kita harus bahagia. Harus bahagia. Nabi sallallahu tidak mau keluarganya so, susah. nggak mau susah. Maka beliau berupaya. Gimana ini caranya saya menjadi ayah yang bertanggung jawab? Sampai di sini jelas? Jadi tolak ukur kita selama ini benar apa salah dalam hidup? Jujur. Salah. Makanya hidupnya banyak ruwet atau banyak banyak ruwet, ya. Karena ukurannya sah Salah, jadi hidupnya ruwet, 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 Coba, kalau mau, kalau ukurnya Nabi Muhammad SAW, Temenmu nanya, punya duit, tidak? Lo kamu bahagia, kamu cuma duit. Masa duit buat saya Muhammad? Ah itu bukan murid Habib Novel. Muhammad kok bab duit? Betapa rendahnya diriku. Bisa dibuat pusing sama duit. Biar duit yang pusing sama aku. Kok bisa? Nyatanya aku enggak punya duit ya aku nggak pusing ya duitnya yang pusing kenapa dia nggak pusing sementara yang lain bu pusing nah ketika kita udah cuek sama duit maka duitnya akan mengejar kita ini ilmu saudara-saudara kemana udah saya jelaskan toh belum lah saya jelaskan di mana ya oh, saya tiap hari keliling soalnya jadi ya lupa belum saya jelaskan di sini cara menggait duit belum masa sih belum Oke. Okay. Belajar dari ibu-ibu yang cantik. Monggo diunjuk. Ini ilmu mahal, iklan dulu ya. Jangan lupa Jumat 22 November Jumat depan Maulid Akbar Majelis ar -Rolloh. Yang nggak hadir tak coret. <silence> ya, emang kok hadir di YouTube, hadir di Facebook ya. Gitu aja tidak tidak mau. Niat hadir juga nggak mau kok ya kebangetan loh ya, kebangetan. Niat hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Oh iya. Anak saya namanya Ali Abdul Qadir ini ngungkuli bapaknya kalau dandan. Parfum 3 liter. Sklimis. Kata dia, Ali itu abu ya, super besi, super wangi. Kalau jalan, des, bapaknya langsung, waduh bang ini pol. Masya Allah la quwata illa billah. Alhamdulillah. iklan selesai. Itu loh, nah saya kan lihat TV-nya, tadi iklan, eklan selesai. Mas Seto jangan lupa, kasih tulisan yang mau pesan buku, eklan sekalian, buku baru itu, tampilkan itu. Mas Rio, Mas Eto diajari itu. Mungkin masih awam. Lanjut boleh? Gini loh, Bu. Biasanya perempuan kalau cantik jual mahal atau jual murah? Jual mahal, betul. Biasanya mengejar atau minta dikejar? Ini yang ngomong ibu-ibu loh ya. Bukan kalian ya, berdasarkan jawaban ibu-ibu yang ada di lantai atas majelis ar Allah, perempuan kalau cantik, perempuan kalau can, cantik, jual ma, mahal. Perempuan kalau cantik, maka dia suka dikejar. Dike, Betul, perempuan cantik punya pangkat, nengrat, jual mahal atau mahal sekali, sangat mahal. Kalau misalnya mas-mas ini lewat, terus perempuan tadi juga apa namanya lewat, ketemu, ya ke, ketemu. Kira-kira mana yang mengejar? Perempuannya atau yang lakinya? Wahyu lagi Wahyu Pol, Wahyu Pol Suge. Matanya, matanya loh, matanya yang mengejar yang mana ini? Yang laki, betul. Nah, tapi kalau ada laki-laki ganteng, cuek. Yang lain keok, ngoyak-ngoyak. Yang satu ini cuek. Perempuan yang jual mahal tadi akhirnya ngelirik atau enggak ngelirik? Penasaran atau enggak penasaran? Noleh atau enggak noleh? Ngejar atau enggak ngejar? Jadi yang dikejar akhirnya siapa? Pria tampan yang cu cuek. Betul. Lah, kenapa kamu susah cari duit? Karena kamu ngejar-ngejar duit. Baru sadar. Baru sadar. Karena kamu ngejar-ngejar duit. Duitnya kamu ngejar. Kulai duit kulai duit kulai duit ah, Duitnya ibarat perempuan tuh ngibaskan apa namanya? Uh, Jaretnya atau ngibaskan roknya. Hmm. Ikuti aku. Wah, kayak mumet oh ya rono luput oh ya rono lu luput oh ya rono luput. luput sementara para ulama kiai habaib santai Ngapain? duit ya ben ya aku masya allah duitnya bingung iki menunggu siapa apa, -apa iki yang lain ngejar ngejar aku kenapa dia cuek akhirnya duitnya mulai menawarkan diri wah ngirimi satu persatu duitnya nih godaan godaannya tetap cuek bahkan sak gembel seperti yang lagi ditangkap sama KPK suruh mengembalikan uangnya itu ya 477 miliar duitnya ya 477 berapa angkanya coba dicek di Google saya takut salah terus pokoknya hampir 500 miliar itu kan ya wakah itu duit kabeh kertas itu ya? wakah itu misalnya itu ditaruh depannya kiai sama habib juga ditoleh kertas coba awakmu Betul lah betul. Duit, uang. Lah karena diri, diri kita nih mengejar duit, duitnya lari. Kamu ngejar cewek, ceweknya lari, bahkan gila. Seperti seperti gila. Ceweknya gila, welek ngoyang-ngoyak gila. Lah kalau ada yang ganteng duduk manis, ceweknya bingung. Aku kok orang ditolak. yo. Akhirnya berusaha mendekat. Habib Novel ya. Uh, uh, iya. Uh. Omong contoh. Saya kalau ngasih contoh yang lain kan keliru gitu ya. Mosok misalnya saya ngasih contoh Habib saya, Habib saya dicedai cewek kan ya keliru. Gitu. Saya bisa dimarahin orang banyak, betul ya? No bab elek-elek benawa aku dewe, paham. Kalau yang bagus-bagus contohnya orang lain. Kalau bab jelek-jelek biar saya. Habib Novel ya? Iya. Sok menang wae. Abib boleh minta fotonya? Oh silahkan. Cepat. Makasih Bib. Iya. Penasaran? Nah, sing liane tak jaluk fotoku, sing liane jaluk nomorku. Iki Abib kok meneng ya? Kok meneng ya? Akhirnya tambah dia ngajak teman-temannya yang lain. Belum pernah aku lihat pria tidak mengejar diriku. Coba kalau kamu deketi dia. Kamu kira-kira bisa enggak menggodanya? Oh Masya Allah satu, sepuluh, dua puluh, satu. Jadi tergoda. <silence> Tapi yo gengsi gitu kan ya, Ya geng, gengsi. Masa Habib tergoda gitu kan ya? Masa Habib tergoda. Oh wow, jaim, jagai image. Ini cuma contoh, cuma con, contoh. Karena kita ini kalau kasih contoh ayat-ayat Quran gak paham, gak, gak nyantol. Ayat gak nyantol. Oh tak ruwet kayak ayat kayaknya dong. Dalil dalil makanya kiai kiai dulu tu kan gak enggak ada yang ngasih dalil ayat ayat enggak ada. Dalilnya kan dikira kaya tawon kan gitu aja. Dikira kaya tawon. Tawon tuh gimana? Dikir kaya tawon, enggak mandek mandek. Kayak gitu. Dikir kaya tawon baru nanti dijabarkan dalilnya. Lawang anak play play group kok minta tafsir kan? Yo, saya ngajari goblok Maaf maaf ya, maaf ya, mohon maaf. Ini coba kamu pakai kepalamu yang yang rotok, waras untuk warasnya. Saya pakai kepala saya rotok waras. Kita lihat di TV ada guru ya ngajari anak play group tafsir anak-anakku tercinta di dalam tafsir Jalalain disebutkan begini dalam tafsir Ibnu Kafir disebutkan begini dalam tafsir Kurtubi disebutkan begini kamu yang nonton nganggep guru ini pinter atau stres pinter atau stres nanya pinter atau stres lah kamu saya menurut poro kiai poro habaib tempo dulu kelas playgroup makanya gak dikai tafsir dalil paham Nah kalau yang dulu aja dianggap playgroup, apalagi yang sekarang? Apalagi yang seka sekarang? mubazir menyampaikan ayat-ayat, hadith-hadith kepada bukan ahlinya, itu tab tabzir. Tabzir waktu, buang-buang wak waktu. Makanya Nabi SAW ketika datang badui, wah ini balik. Sebentar, datang badui, nanti aja itu, nanti belok. Ingatkan saya ya, datang Badui. Nabi ketika datang Badui. Oke, okay, selesai. Kata kunci ya. Nabi didatangi ba Badui. Ingatkan saya lo. Orang bawa elekna lali aku. Kita lanjutkan tadi. Jadi cewek, kalau kamu kejar lari, jual mahal. Betul? Laki-laki ganteng, kamu sebagai perempuan ngejar, dia juga geng, gengsi. Jual mahal. Tapi kalau kamu biasa-biasa saja, dia penasaran begitulah dunia mempermainkan manusia begitulah duit mempermainkan manusia begitu manusianya cuek duitnya aku cukup aku cukup aku cukup paham enggak jujur atau jujur kenapa kamu ruwet cari duit mestinya urusan ekui gak cuek sama duit gak cuek saya itu belajar cuek sama duit sejak kecil belajar sampai sekarang belajar terus belajar toh, terus Makanya saya kalau naruh uang itu semau-mau saya. Kletak no kono, kletak no gini ya. Cuek sama duit, cuek. Kletakkan sana, kletakkan sini. Sampai suatu saat saya nggak punya duit. Loh ini, mau cerita boleh tidak ini? coba kuyo nih sih. punya duit. Sabtu mau gajian tukang, nggak punya duit. Bener-bener bisa dikatakan nol. nggak punya duit. Biasa Kang Wahid laporan Bip gajian tukang hari ini 25 juta siap sore atau Wahid iya padahal sejam luruh. ini gitu. tidak ada duit ya, subhanallah itu hati saya tuh ngasih tahu yang ngasih tahu nyari barang tertentu yang saya cari flash disk atau apa gitu ya saya cari di tas koper apa ransel saya. Saya cari di ransel saya. Oh, biasanya flashdisk saya bawa keluar kota. Di ransel saya cari. Begitu saya cari kok ada kresek. Begitu ada kresek, saya buka. Uang 40 juta. Aku langsung yo alhamdulillah gitu kan. Terus tak takoki duit, duit tekan pak awakmu. <laughs> kan gitu, ya gitu toh ya. Duitnya jawab Habib, lupa ya dulu waktu Habib dakwah ke Kalimantan Habib kan bawa buku sekian ratus terus bukunya dijual bukunya laku nah uangnya kan kamu campur sama baju-baju kotor kamu lupa nggak dibuka sampai hari ini tolong sasi kira-kira lali aku petang pulau yuto ki lali jalan no awakmu hahaha <tipun> <tipun> Loh, bukan maksud menghina atau merendahkan loh. Kalau saya nggak pakai bahasa begitu kan kurang kerosot toh, ya. Tapi dengan kalimat begini kan jadi mak jeleb begitu kan ya. Mak jeleb. Itu latihan itu. Latihan. Jangan anu, jangan mau kamu di uh, apa namanya? dijadikan budaknya duit. Biarkan duit itu mengejar-ngejar kamu karena kamu tuannya, dia budaknya. Ngono loh resep. Jelas semuanya? Ini loh kitabnya cucunya Mbah Hashim itu Irsyadul apa namanya Mukminin dibaca satu bait saja berkahnya seperti ini betul kan? Padahal itu satu bait dibaca belum dijelaskan baru ujungnya dok barokah bisa membuat saya ngomong semua macam-macam ini tadi loh itu namanya barokah. Padahal tadi saya waktu di kamar ganti dandan, ke meh ngomong ngobrol aku. Tanya sama anak saya, Abu ceramah apa ini ya? Tanya sama istri saya, Ini ngomong apa nanti ya? Ngomong yang bab apa ini? Yang pas tuh babnya apa? Tiba-tiba oh, kok, Ati ngasih tahu, Buku ini Mbak Hashim. Wah, Saya jelek-jelek begini, Langsung dikasih hadiah loh saya, Oh, sama Gus Kikin, Gus Agus, Ya kan? Eh, Cucu-cucunya -cucu Mbak Hashim, Kemarin di Tebuir ngasih hadiah saya kitab ini, Dan saya dikasih izin untuk, nulis nulis ulang kitab bahasa Arabnya apa Ad, Ad, Adabul Alim wal Mutalim mau saya ketik ulang sendiri dengan tangan saya Insyaallah biar apa biar saya punya hubungan sama Mbah Hashim Asyari awakmu gak duwe mau mau punya hubungan sama Mbah mau mau ya doakan saya bisa ngetik cepet jadi bagus jadi nanti kalau saya nyodorkan ke Mbah Hashim di akhirat sana insya Allah ya Mbak Hasim udah terima kiriman buku saya buku jenengan yang saya tulis lagi eh, sudah eh, itu bukan hasil karya saya harus saya apa saya dibantu jamaah ar Allah sak jagat raya wo jenengan katut kabeh. dunga kira gelem tambah batin apa yoi sorampung so bannya. bukannya bantu doa tambah So, ya. Ini nanti kalau kitab ada puluh alim atau alim selesai saya ketik sendiri, tak susun yang bagus bentuknya ya, biar keren kece gitu kan. Oh tak bawa ke tebu ireng lagi. Sudah selesai. Tugas sudah sel selesai. Nih, ya, Kalau untuk meneh aku. Oh iya. Orang itu harus rakus urusan akhirat. Rakus urusan akhir akhirat. Jelas semuanya? Apa? Jadi sudah mulai nggak mikir duit ini. Luar biasa. Masya Allah. Nyatran duit. Lu justru yang hebat itu orang nggak punya duit, nggak mikir duit. Itu kan luar biasa. Kalau orang punya duit, nggak mikir duit. Biasa. Maksudnya duit. Dia punya kalau nggak mikir ya nggak jadi masalah. Kalau nggak punya kok nggak mikir itu luar luar biasa. Wah. Wow generasi muda Arawutoh. Saya kok kalah ganteng sama anak saya ya? Gawat ini. Masya Allah. Anak dan yang ini, Husin ini sepupu saya. Sepupu tapi usianya seusia anak saya. Ya, seusia anak saya. Boleh dilanjut? Sudah satu jam loh saya ngomong. Gak kerasa? ah? Moso yakin gak kroso lapar nggak kalau lapar praktek praktek teken <tid> tadi kan teori sekarang praktek praktek ganjil ganjil sih ya lumayan toh satu menit kan bisa 10 menit ya kan sepuluh kali lipat minimal nah makanya Nabi SAW ketika didatangi badui orang dusun yang awam awam Islam muslim tapi awam Islam datang ketika Nabi SAW ceramah mata sa'ah ya Rasulullah kapan kiamat kapan kiamat ya Nabi tidak menjelaskan seperti ke Malaikat Jibril alaihissalam paham ketika Malaikat Jibril yang nanya mata sa'ah kapan kiamat tiba Malaikat Jibril yang nanya Malaikat pintar, soleh alim cerdas Malaikat dan tidak nanggung-nanggung jenderalnya Malaikat pimpinannya semua Malaikat, kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi juga jawabannya diplomatik. Ya diplomasi, Pinter Nabi jawabnya. Mal masul ahabi yang ditanya nggak lebih tahu dari yang ber bertanya. Jawabannya begitu, tapi tak kasih tahu ya ciri-cirinya kiamat kalau udah mau tiba disebutkan mau tahu mau tahu baca buku terbaru saya telah ah, hikmah 40 hadits arba'in nawawiyah ada di situ udah saya jelaskan panjang dan lebar modal 100.000 beli di sini 120.000 setelah masuk ongkos kirim pulau Jawa seluruhnya Medura itu bukan pulau Jawa lo ya ileng lo ya Nah terus terus 170.000 untuk luar pulau Jawa udah saya bahas di situ lengkap detail jangan tanya lagi di sini Nah di sini cuma saya mau jelaskan pokoknya saja, boleh toh ya? Nah ketika malaikat jibril yang nanya, rasul menjelaskan detail ciri-ciri kiamat kalau mau tiba begini, 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 malaikat jibril. Sahabat yang nanya, sahabat yang biasa ngaji dengan nabi saw, yo dijelaskan ciri-ciri kiamat mau tiba begini, 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 kandang takok orang awam dari pegunungan gunung batu datang nanya kapan kiamat nanyanya sama teri teriak Rasul nggak jawab justru Rasul balik nanya lah kamu punya persiapan apa siap apa kamu saya sholat gak banyak nekat gak ini nantang lu tak kok kiamatnya kapan kiamatnya kapan kiamatnya kapan kan mestinya kan seperti orang udah siap gitu ya ditanya lah kamu punya persiapan apa bereng siap sholat ya belum beres puasa belum beres lah kamu punya apa ya walaupun gak beres begini saya cinta Allah dan Rasulnya saya cinta Allah dan Rasulnya Muhammad SAW jawaban Nabi anta ma'aman ahbabta kamu bersama yang kamu cintai selesai case close kasus ditutup selesai berarti urusannya apa nanya kiamat justru dapat nabi nanya kiamat justru dapat nabi karena kalau orang ini diterangkan detail, justru nggak dapat nabi, paham ya? Justru nggak dapat nabi, dapatnya cuman pasal-pasal ayat-ayat tentang ciri-ciri ya, -ciri, kia, kiamat. Nah kiai kiai dulu, habib habib dulu paham. Kalau kita nanya, yai apa dalilnya tahlilan? Yai apa dalilnya maulud? Tambah gak tahlilan, tambah gak maulud. Ngapain? Sibuk bahas dah dalil. Paham nggak? Makanya, ush, gak usah ruwet ya no anak no, saya mati pitung dino tahlil no petang pulung dino tahlil no gitu kan ya pokoknya semakin banyak ya semakin ba bagus pendino bok tahlil no lo, ya, loya ape tahlil no ya kenapa lah ilah loh jenengi tahlilan kok ya nah waw. dah selesai gak dibahas panjang le lebar ketika yang nanya itu Habib Novel lain yai dalilnya tahlilan apa yai masya Allah Jawabannya yai, yai sama Habib simple, salat jenazah Habib, salat jenazah peribun, salat jenazah itu salat namanya salat yang tidak salat, maksudnya salat gak salat, ngomong salat kok gak pakai rokok, gak pakai su, sujud ngadeg dongo, itu cuman do, doa, salat tapi cuman berdoa, gak pakai rokok, gak pakai su? sujud, ini salat tidak boleh dipraktekkan untuk yang lain. Misal kok jenengan ketemu orang sakit, saya tak praktek ya salat orang sakit ben cepat mati. Sing lara disolati Allah Akbar ojo praktek <tik> Jangan dipraktekkan begitu. Ternyata ini khusus buat orang yang udah mati, orang yang sudah meninggal dunia. Baik jenazahnya di hadapan atau sudah diku, dikubur. Kalau jenazahnya jauh namanya salat gaib, tapi sama aturannya. Empat takbir. Lah apa yang dibaca? ternyata surat al fatihah kemudian sholat sholawat kemudian yang dibaca adalah apalagi do doa mendoakan mah mayit lah itu yang dipakai dalil tahlilan tahlilan itu apa yo mesti isine al fatihah yasin yaitu al quran kemudian isinya sholat sholawat itu bagian dari di dilanjut sholawat dan dikir-dikir yang lain tasbih tahlil yang diperbanyak kalimat tahlil kenapa afdholu dzikri fa annahu la ilaha illallah kemudian setelah itu ujung-ujungnya baru mendoakan yang meninggal dunia dan mendoakan yang masih hidup betul enggak salat jenazah begitu kan nah iya salat jenazah dibawa dalam kehidupan itulah tahlilan Beb, sepanjang saya belajar kok nggak pernah ketemu dalil yang seperti ini. Lah kamu nggak ketemu kiai, kamu ketemunya buku, ketemunya artikel, ketemunya ser-seran, beda bro, lain. Kalau ketemu kiai ada seribu dalil, ada seribu dalil untuk ta tahlilan. Ehwani rahimakumullah, alhamdulillah. 10 lewat 12 menit. Pertandingan tampaknya harus segera diakhiri. Karena amunisi udah habis. <tuh> ya. Pertandingan harus di, diakhiri sekarang. Jelas tidak apa yang diajarkan malam hari ini, bukan yang saya ajarkan, ya. Apa yang diajarkan malam hari ini? Artinya, kita semua lagi belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita, ke dalam hati kita masing-masing, saya meng, dapat pelajaran lewat berbicara, saya dapat pelajaran, engkau dapat pelajaran lewat mendengar, tapi kita semua dapat pelajaran di dalam. Ha? hati mudah-mudahan barokah amin nah garis bawahi ya satu gak usah cari contoh yang lain walaupun orangnya bisa mabur bisa kemana-mana bisa nembus tembok tembok ditembus ya gak usah kamu urus belajar saja dari Nabi Muhammad SAW selesai belajar dari Rasulullah SAW contoh Rasulullah SAW Tolok ukur bahagia enggak bahagia Nabi Muhammad SAW. Tolok ukur sukses enggak sukses Nabi Muhammad SAW. Tolok ukur apapun Nabi Muhammad SAW. Selesai. Hidup kita akan nek nekmat, nekmat. Yang kedua urusan duit. Kenapa banyak orang susah cari duit? Karena dia masih mau cari. Terus maksudnya gimana? Ya kamu kerja tapi nggak usah cari duit. Kerja, jangan cari duit nikmati pekerjaanmu sampai duitnya yang bingung sama kamu. Duitnya akan bingung sama sama kamu. Kenapa? Karena kamu cuek. Cuek itu hukum alam. Kalau kamu cuek kamu akan dikejar. Kalau kamu mengejar kamu akan ditinggal. Wah, ini kelihatannya update status bagus nih. Catat-catat ya. Aku selalu Pimo. Gimana? Kalau kamu mengejar kamu akan ditinggal. Kalau kamu cuek, kamu akan dikejar. Betul begitu. Wah, jangan diterapkan untuk perempuan loh ya, jangan. Ini untuk duit, untuk du, duit, duit. Makanya biasanya tuh suami kalau dimarahin sama istri, terus suaminya dia nggak balas. Biasanya balas loh. Terus di sini kalau menang ini menang Kenapa? Ya. Tadi malah yang benar. Iya. Komentarin cuman iya. Akhirnya istrinya bingung. Kok ini ya? Kok orang enak ya? Biasanya kan semes dibalas semes kan enak. Semes duk, duk, Akhirnya apa? Yang nyemet ganti pola memperlambat. duk, 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 Urip ngono kuwi. Rahasia lo ini. ujung mbok dong nanti terlalu banyak orang bahagia nggak ada yang datang majelis arauto. Eh, rahimakumullah. Alhamdulillah. Mau saya ini duduk gini aja bahagianya luar luar biasa. Nggak cedok Ini kan begini kan bahagia tuh bingung enggak itu? Ngene kok bahagia? Itu ya apa? Kemeringet. Ya kan? Kemeringet. Ya, dipaksa sama teman-teman suruh dandan. Oh, malam ini agak berbeda saya punya gaya baru pakai jaket jaket putih saya keliling Indonesia nyari itu nggak dapat dapat ya susah cari jaket bu putih saking mahalnya warna putih mau no ireng like. ya biru ah oke okay. putih itu su? susah pantas nggak pakai jaket begini memang saya pantesan <tuh> Alhamdulillah masya Allah Insya Allah barokah ya saya mau minta maaf kepada para Gus, para Kiai atau para Habaib yang hadir di majelis ini kalau saya nggak bisa ngelayani itu. Kadang ada duduknya di belakang, saya nggak tahu. Kadang di pojok, nggak ngerti. Tolong santri-santrinya sama murid-muridnya. Kalau lihat Kiainya di belakang, jangan menganggap saya merendahkan ya. Karena memang saya nggak kenal satu per persatu. Nah saya makanya minta untuk teman-teman Kiai -teman atau Gus atau Habib, kalau jenengan rawo di majelis Ar-Rawdoh, tahulah tempatmu. Tempatmu bukan di belakang, tapi di de, di depan. Tapi saya juga paham dirimu. Saya juga nggak suka di depan. Memang di belakang itu enak. Di belakang itu eh enak. Lebih bisa menikmati majelis dan menikmati swa suasana. Kenapa? Kalau di depan dilihat orang banyak kayak isobah, itu tambah nggak enak. Tapi kadang orang-orang itu kan lihat ini kok kiai saya di belakang kok nggak disuruh ke depan gitu ya? Mungkin perasaannya nggak, nggak enak gitu. Karena memang kita di sini nggak tahu satu persatu dan tidak ada laporan ada kiai fulan, Syekh fulan ya. Di sini ini banyak orang-orang soleh, termasuk jenengan itu orang soleh. Kalau jenengan bukan orang soleh, nggak mungkin sampai sini. Wong elek nera, itu. Masuk sini berarti orang soleh. Hanya orang-orang yang baik yang mau kumpul sama orang-orang baik. Betul kan ya? Iya berarti jenengan baik atau nggak baik? Baik, saya pengen ke baik, aku baik kamu, baik, kamu baik, kita semua orang baik. Tapi di antara semua yang baik ini ada yang sangat baik. Kakek anwong itu anwongi sobo itu. Ada gitu kan orang-orang yang masya Allah masya Allah datang ke sini. Saya minta maaf kalau belum bisa menjamu dengan pak dengan baik. Termasuk yang nonton tayangan ini, masya Allah. Wah ada yang nonton asli ini walim soleh. Ya. Dulu aku nyawang janeki dulu aku yes irang letak nih ya. Tapi kok ya seneng ya. Terus di masya Allah habibnya masih hitam. Mudah-mudahan semakin bercahaya. Wah amin. Modal lungguh gak kesel bercahaya. Berkat apa? Berkat ma? majelis. Makanya kita yang di sini ini bejo. Karena orang-orang soleh, baik yang hidup maupun yang sudah di alam bar, barzah, lihat kita, kok kita dilihat letek, 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 letek. Tapi mereka senang, kelompok letek, lingga bareng. Iya. Orang letak, kotor, mau kumpul ber, bersama, cari yang yang baik. Sama mereka langsung didusi, kabe, siram, biur, biur. Makanya jenengan kalau pulang ke pengajian kan rodok bingung. Atiku, atiku kok enteng ya? hatiku kok enteng ya, utang kok lali ya, lali masalah kok seperti hilang ya, tapi itu kualitas masalah ya, ini bisa sampai di rumah, bisa sampai di jalan, balik lagi itu ya, sudah dikucuk, sudah dibersihkan, kadang kita sendiri yang nol, yang otori ya, tapi insya Allah kalau istiqomah terus, di majelis-majelis yang seperti ini dimanapun berada, berada, insya Allah nanti hati kita akan pelan-pelan akan semakin bersih, 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 bersih. Padang, lah, kalau udah padang itu ya, yes, peteng hilang, betul ya. Kalau udah padang, peteng hilang. Jadi yang membuat peteng ada, karena kurang padang. Tinggal padangkan diri, selesai masalah. Selesai masalah. Allah itu yang bisa saya sampaikan. Uh, saya mau ngasih dua pengumuman. Tolong dicatat baik-baik. Yang pertama, insya Allah Jumat depan. Kapan? Insya Allah Jumat depan insya Allah kiamat belum tiba ya belum ya karena menurut menurut informasi yang valid kiamat datang hari Jumat makanya saya pilih pengajian hari Jumat kenapa pilih pengajian hari hari Jumat karena niat sampai hari kiamat insya Allah sebelum kiamat tiba Jumat ini kita mati dulu Jumat depan kiamat tiba atau kamu pilih ikut kena kiamat enggak tahu ya naudzubillah min, min dalik. Insya Allah Jum'at depan, ya Jum'at depan kita niatkan maulid akbar Majlis ar -Rahullah. Alhamdulillah waktu saya umumkan saya akan kirim utusan ke Madinah al Munawwaroh, ngundang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selesai pengajian ada satu habib, ada satu habib di Solo sini yang ikut ngaji, lapor sama saya, Bib, subhanallah, saya ini besok pagi berangkat umroh, besok paginya beliau berangkat umroh langsung ke Madinah sampai di sana langsung ziarah langsung beliau itu sampai syuting video ya dan mengatakan ya Rasulullah ini cucukmu novel bin terus di pasar Kliwon Solo ngundang jenengan hadir 22 November loh sudah kanjeng Nabi kita undang kamu nggak datang ini kurang ajar jamaah sini loh ya saya nggak tanya yang lain lebih kira-kira Nabi datang tidak wah wow, kok kira-kira loh tak nah, kok kok kira, kira Oh kamu baru ngucap salam saja Nabi datang betul kan ya datang apa salamnya Nabi datang berarti datang atau nggak datang datang hadis yang sahih siapa umatku mengucapkan salam kepadaku aku jawab salamnya betul betul, betul. berarti kalau Nabi jawab salamnya jawab salam jawab salam berarti suara Nabi sam sampai kalau suaranya sampai berarti datang atau nggak datang datang tapi kok gak kelihatan? oh pak mu letak oh, mata kita ini mata letak-letak ini susah lihat tapi Alhamdulillah kan kerasa oh nyatanya bisa nangis, kangen kan ya aneh tuh ya kangen kok sama kanjeng Nabi Muhammad SAW lihat tidak ketokan tidak ngerti tidak kurung suaranya tidak iso nangis ya Rasulullah nangis nah kamu kalau ngefans sama artis nangis wajar wujudnya ono oh, iya kan ya ini wujudnya gak kelihatan gak kelihatan sudah berada di alam sana bisa kangen ini kan luar luar biasa makanya Jumat depan teman-teman majelis Arodo yang biasa hadir ke sini tiap Jumat kalau sampai tidak hadir tak coret tak coret dari daftar teman saya sekapok mau kapan polan saya oleh undang ini tak coret ngaku koncoku ngaku koncol ya konco apalagi ngaku murid ngaku murid gak datang coret hapus dari daftar murid kecuali kalau berhalangan. Dah silahkan buat alasan sebanyak mungkin. Maaf Habib, saya berhalangan. Iya, maksud saya niato gitu, niato, niat ha hadir. Jelas semuanya. Dah, pengumuman yang kedua. Insya Allah Jumat depan 10 ribu eksemplar ready buku telaah hikmah 40 hadis arba'in nawawiyah. Jumat depan 10 ribu eksemplar ready. Kalau 10 ribu eksemplar itu bisa habis Jumat depan, maka saya bisa nyicil pelunasan tanah sebesar 1 mil miliar. Saya tidak mau bertanggung tangan sama orang siapapun. Meskipun saya share siapa mau ikut andil, siapa mau ikut andil. Tapi saya diajarkan sama guru saya, saya harus beker, bekerja. Dan pekerjaan saya adalah nulis buku. Makanya kalau kamu mau dapat ilmu, mau dapat pahala, dapat ilmu, dapat pahala, Pahala amal jariah melunaskan tanah majelis. Jumat depan kamu beli bukunya. Caranya nabung dari sekarang. Masih ada Sabtu, Minggu, Senin, Sasa, Rabu, Kemis, Jumat. Masih ada tujuh, tujuh hari. Nabung dari sekarang. Kalau kamu nggak punya duit, kamu boleh ajak temanmu untuk beli. Mas, beli bukunya Habib Novel, mas. Saya besok ke majelis. Saya belum bisa beli, saya nggak punya duit. Kamu beli ya. Nanti bukunya saya kasihkan kamu. Jadilah calo-calo akhirat. Jadilah sales-sales sales akhirat. Jumat depan uangnya bukan buat saya uangnya nanti lunasi tanah bangunannya udah bisa kamu lihat berdiri empat lantai Insya Allah rebo atau selasa kita cor lantai ke keempat nanti hall kamu lihat akan digunakan untuk terima ta terima tamu setelah itu kamu akan lihat akan digunakan untuk santri-santri week weekend dan setelah itu kamu akan lihat Jumat kamu parkir di sana seperti apa fungsinya bangunan-bangunan ter tersebut kamu bisa mengatakan bangunan ini ada karena satu seribu dariku ngono oh, satu saya bu ya kurang ajar ya kan ya siap kawan-kawan jadi calo-calo seles-seles tanah majelis ya saya tidak pernah minta sumbangan nyebar proposal ini yang ada betul saya share nomor rekening siapa mau ikut an andil itu terserah mau satu rupiah dua rupiah mau ngasih nggak mau ngasih terserah nggak ada urusan tapi yang satu ini saya jual buku. Anda mau beli buku dapat pahala. Jumatnya akan datang hadir majlis Allah. atau pesan via online di nomor telepon yang sudah tertera di layar monitor 082223399990. kalau nggak salah seperti itu. Habib hafal tidak ngelirik dan membaca. Ya 08 23 kali 32 kali 94 kali 0 08 222 33 99 99 kosong Nah ada yang mengatakan Habib saya udah WA belum direspon sabar karena WA yang masuk bukan hanya dirimu ya WA yang masuk sangat pak? sangat banyak yang jawab admin salah satu adminnya adalah saya sendiri kapok mau kapan bongkar rahasia Ya sebetulnya itu bukan admin Itu saya sendiri Yang jawabi juga saya sen, sendiri Yang ngurusi saya sen, sendiri Tapi nomor itu khusus jualan buku Tidak boleh untuk curhat Curhat del Ngirim curhat del Pesen buku tak jawab Curhat del Kalau curhat bukan ke nomor itu Nomor yang, yang lain Kenapa Habib kok ngurusin sendiri bukunya Saya mau niru kakek saya Kakek saya kerja Saya mau beker Bekerja Bukan gak ada waktu, ada waktu banyak, ngising sempat kok. Maaf ya saya ngomongnya bahasa Jawa kasar. Ke toilet sempat, masa kerja gak? Gak sempat, males adanya. Gak boleh mah, males. Harus betul-betul berusaha, berusaha. Rezeki Allah yang bagi, Allah yang ngasih. Tapi pekerja akan kunik mati. Karena itu bagian dari hidup yang kusenangi. Kenapa begitu? Karena kakek kusang nabi tidak pernah berhenti bekerja sampai ajal menjemputnya di akhir hayat hidupnya. Kok Kok jadi terdiam semua? Kenapa? Terharu. Halo, ini kok diam semua? Kenapa ini? Terharu atau malu? Jangan males ya. Jangan ma males, Malas. Jamaah Majelis allah tidak boleh males. Harus giat, Beker. Bekerja, kamu bisa bekerja model apapun yang penting hak halal. Tapi jangan mau diperbudak sama dunia, dunia. Bilang sama duit ora patean, selesai. Bu sudah lapar, tahan perutnya. Insya Allah laparnya hi, hilang. Oke, okay. Insya Allah Jumat depan Maulid Akbar sekaligus kita jual bu, jual buku misi menuntaskan buku yang yang ada saya cetak 20.000 ribu eksemplar target saya dua bulan habis. Kalau dua bulan habis, cetak episode 2 nya juga dua puluh ribu ek, eksemplar. Dua bulan ha, habis, berarti akan terkumpul insya Allah dana empat mil, miliar belum termasuk orang yang bantu lewat trans transfer dari sukarelanya untuk melunaskan tanah dan untuk membangunnya semua juga untuk kegiatan majelis ar berarti dalam waktu insya Allah tiga bulan dari sekarang empat miliar sudah selesai dengan semua pembangunannya amin itu maksimal loh. Nah, kalau bisa ya sebulan selesai. Niat bayar utang begitu. Kalau bisa satu hari selesai. Kalau bisa detik ini juga selesai. Begitu cara kalau pengen hutangmu dilunaskan. Jangan tunda, tunda. Semoga berkah manfaat. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa yang biasa kita Pak, baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Arodo dimanapun berada dan pemirsa Syiar TV dimanapun berada. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Insyaallah kita bertemu Jumat yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih diri dari Allah Taala. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك بي سبيل نجاتي، في حياتي ومماتي، اللهم اني طامع في عطاك، راغب في رضاك. mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhikni bi asfiyak wa sallallahu ala Amin. Insya wa alihi wa sallam alamin amin insyaallah yang mau ketemu saya untuk penjadwalan dan sebagainya nanti setelah makan ya setelah makan dan saya malam ini mungkin tidak bisa nemui lama-lama karena saya besok subuh harus berangkat ke Jakarta Insya Allah. Saya ada tugas di Jakarta pagi, siang, dan malam Kemudian lusa insya Allah saya ada di Kendal dan di Pemalang Kemudian setelah lusa insya Allah ada di Lapas, Ambarawa, dan di Maketan Dan seterusnya dan seterusnya Pokoknya jalan-jalan terus Ya jalan-jalan terus Silahkan dibagi bentuk formasi 1, 3, 1, 4 insya Allah barokah manfaat